Ayo kita bekerja, bekerja apa saja, yang penting halal dan barokah. Siang malam terus bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bloko Suto Channel. Bloko Suto iku opo none rek? Nah, insya Allah, tapi kita mempunyai koridor-koridor yang tetap kita jaga. Ngono yo ngono tapi yo ojo ngono ya. Ngono yo ngono tapi ojo ngono itu ya. Dan tetap bersyukur kepada Allah, kita menghirup udara segar di pedesaan yang tentrem, asri, gemah ripah loh jinawi, hijau royo-royo. Ya, seperti yang kita ketahui, Indonesia ya seharusnya ikut ke sistemnya Indonesia Nusantara, yaitu apa sih? Ya agraris. Jadi kita ya tetap pakai agraris. Jangan kita ikut-ikut sistem Uni Eropa, sistem Amerika, sistem Cina, sistem siapapun itu. Kita punya sistem di rumah, di uri-uri Mbah Buyute awake dhewe, di uri-uri budaya-budaya kita, di uri-uri ya nelayan di rumah, ya nelayan dirawat, pertanian dirawat, dikembangkan, tandur menandur, tandur-tanduran kita rawat, dan kita share ke dunia bahwa kita ini negara yang agraris, bukan negara yang kapitalis, bukan negara yang konsumtif, bukan negara yang apa istilahnya ngatok ya, ngatok nang luar negeri gak awake dhewe duwe akeh, duwe dhewe awake dhewe iki. Gitu loh. Dan kita tetap menyapa dulur-dulur ya, karena hari ini tanggal berapa? Ya, tanggal 17 Desember 2022 sore hari ini kita menyapa dulur-dulur, kita silaturahmi dari online ya di YouTube Bloko Suto Channel, dan terima kasih yang sudah subscribe, like maupun yang sudah mendoakan kita semua. Semoga Anda semua diberikan barokah umur dan sukses dunia akhirat. Oke teman-teman, untuk kali ini kita bahas apa ya? Ini ada pertanyaan dari perihal apa bukti bahwa usaha bisnis di bidang properti? Oh ya, memang kemarin-kemarin banyak memang pertanyaan itu, karena setiap kali kita opening video selalu kita menampilkan PT Gusnur Developer ya, konstruktor itu ya, kontraktor itu ya. Ya betul. Oke, kita jawab teman-teman. Gusnur itu sebenarnya di PT Gusnur 13 ya, PT Gusnur 13 itu menaungi developer, kontraktor ya kan, konsultan, arsitektur itu ada. Kita membangun sekolah, membangun hotel, membangun rumah sakit, membangun rumah huni, dari sekecil apapun proyek kita tangani, sebesar apapun proyek insya Allah kita tangani dengan sistem yang ramping tentunya, dan tidak kapitalis, poinnya tidak kapitalis. Terus kita ada madu GN13, madu murni Asia Karpa itu, ada pupuk ya kan, ada apa namanya, beras organik, terus ada pedang golok ya untuk kurban Idul Adha, itu biasanya untuk menyembelih sapi, terus jurnalis yang kemarin kita habis launching itu. Banyak sekali usaha-usaha Gusnur ini, Gusnur tim ini, yaitu untuk apa ya, untuk dakwah beliau, penguatan ekonomi beliau gitu. Beliau karena mempunyai tanggung jawab besar, yaitu ada pesantren gratis di Palu, ada masjid-masjid yang dibangun beliau, ada guru-guru ngaji yang di rumah beliau gitu ya. Terus di sini Singosari Malang sini juga insya Allah akan dijadikan masjid, perkumpulan jamaah ngaji Segoro Malang maupun pondok pesantren gratis. Ya itulah, jadi wirausaha beliau ini dikembangkan untuk semata-mata wasilah
kekuatan beliau dakwah, begitu teman-teman. Ya, alhamdulillah yang saya ketahui dan teman-teman kita ketahui, keluarga besar kita ketahui, kita anti menjilat, anti ngato, apa rek ngato iku rek. Yes, pokoknya dari londo ireng yo anti rek. Jauh dari GN 13, apalagi Gus Nur itu mewanti-wanti. Wis pokoke golek kerjaan sing halal, Mas Arifin kabeh diayahi, kabeh dirangkul sak mampu-mampue gitu. Itu tuh ya teman-teman ya. Nanti akan kisah apa kita kasih kisah-kisah atau kita kasih uploadan beberapa bukti proyek ya. Tadi properti ya, developer ya. Iya, nanti akan kita kasih ini. Di sesi ini kita akan berikan Anda semua bukti-bukti garapane kok rek. Nah, garapane properti ini, developer PT Gus Nur 13 ini kabal-abal rek. Wis bangun hotel, alhamdulillah. Sekolahan, rumah sakit, ruko, nah itu nanti, terus taman, rumah huni, itu nanti kita akan tayangkan sebagai bukti bahwa kita sudah gerak. Ya, tapi nggak bendino di syuting, rel, bendino syuting lo buzzer-buzzer itu nyangkem aja gitu loh. Waduh pamer, waduh, loh. Media sosmed ini ya memang untuk dipamerkan. Kita ini ya pamer kepada Allah, kita pamer kepada Nabi Muhammad, kita pamer kepada keluarga kita. Lo pamer itu ya harus, pamer itu ya ya kita pamerkan yang baik-baik ini, energi positif, kreativitas positif, inovasi yang positif terus setiap hari. Gak ada kita berpikir untuk mencederai orang, buruk kepada orang, gak ada. Kita berjalan di rel insya Allah tidak lepas dari syariat Islam, insya Allah seperti itu. Kita berproses menuju yaitu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu teman-teman, paham gak? Kayaknya cukup sekian ya, ya Mbak ya. Kita akan tayangkan dan juga jangan lupa Anda-anda yang memang minat untuk properti, untuk bangun rumah, untuk bangun apapun, sekolah, apapun itu, ojo khawatir. RAB ini jelas, jujur, belonjo opo ae dicatet, ya kan? Tuku wesi sak mene ukurane dicatet rek. Jadi gak usah wedi, ambek meneh tukangi amanah rek. Nah, itu tukangi gak glembos. Apa rek glembos iku? Tukangi iku istilahnya manut sistem kerja di GN 13, PT GN 13 ini. Begitu ya teman-teman, jangan khawatir Anda akan apa habis di tukang. Biasanya kan gitu kan, bangun omah, waduh tukangnya ngelelet, begini ora. Bukti nolak gak percaya. Ayo hubungi narahubung ya yang ada di bawah ini, nanti Anda bisa kita ukuah, kita konsultan gratis ya, kita konsultasi gratis, tidak dipungut biaya. Kalau Anda nanti pakai jasa kita, gambarnya gratis, nah, tidak dipungut biaya. Wis gak kapitalis-kapitalisan wis. Menerek yo. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga njenengan sedaya sehat walafiat, sukses dunia akhirat. Amin 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 ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita bekerja, bekerja apa saja, yang penting halal dan barokah. Siang malam terus bekerja, tapi jangan sampai lupa sholat dan zikir wajib hukumnya. Tegakkan sholat pada waktunya, rezekimu berlimpah, rezekimu berlimpah. Tapi jangan sampai lupa sholat dan zikir wajib hukumnya. Tegakkan sholat pada waktunya,
rezekimu berlimpah, rezekimu berlimpah. Tapi jangan sampai lupa, sholat dan zikir wajib hukumnya. Tegakkan sholat pada waktunya, rezekimu berlimpah, rezekimu berlimpah, rezekimu, rezekimu. Kita bekerja, bekerja apa saja, yang penting halal dan barokah. Siang malam terus bekerja. Tapi jangan sampai lupa, sholat dan zikir wajib hukumnya. Tegakkan sholat pada waktunya, rezekimu berlimpah, rezekimu berlimpah. Tapi jangan sampai lupa, sholat dan zikir wajib hukumnya. Tegakkan sholat pada waktunya, rezekimu berlimpah, rezekimu berlimpah. Ayo kita bekerja, bekerja apa saja, yang penting halal dan barokah. Siang malam terus bekerja. Ayolah saudaraku, ayolah, bekerjalah yang giat, bekerjalah yang keras. Seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi. Karena derajat pekerja keras itu begitu mulia di sisi Allah. Tapi jangan lupa saudaraku, jangan lupa, tegakkan sholat, tegakkan sholat. Seolah-olah engkau akan mati besok. Bermiliar-miliar arwah di alam barzah sana menangis, merintih, mengemis, minta dihidupkan lagi hanya untuk sekedar menjalankan sholat. Sementara engkau yang masih hidup dengan entengnya meninggalkan sholat. Ayo kita bekerja, bekerja apa saja, yang penting halal dan barokah. Siang malam terus bekerja. Tapi jangan sampai lupa, sholat dan zikir wajib hukumnya. Tegakkan sholat pada waktunya, rezekimu berlimpah,
rezekimu berlimpah. Tapi jangan sampai lupa, sholat dan zikir wajib hukumnya. Tegakkan sholat pada waktunya, rezekimu berlimpah, rezekimu berlimpah. Tapi jangan sampai lupa, sholat dan zikir wajib hukumnya. Tegakkan sholat pada waktunya, rezekimu berlimpah, rezekimu berlimpah, rezekimu, rezekimu berlimpah.